Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Joki Update bersama saya Priska Ruri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diyakini bakal diuntungkan dengan mundurnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari pemilihan Presiden Amerika Serikat. Bagi Netanyahu yang tengah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, mundurnya Biden diyakini menjadi kabar yang baik. Pasalnya Biden kerap menyerukan agar serangan Israel ke Gaza untuk segera dihentikan. Pada beberapa pekan terakhir, Netanyahu bahkan kerap mencoba menunda perundingan damai di Doha dengan terus menciptakan permintaan baru. Diberitakan dari Politico, menurut seorang diplomat senior Timur Tengah, ada beberapa alasan Netanyahu memperlambat negosiasi. Salah satunya, Netanyahu perlu menenangkan dua anggota kabinet sayap kanannya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Keduanya mengancam akan membubarkan pemerintahan Netanyahu jika ia melakukan konsensi dengan Hamas. Selain itu, Netanyahu meyakini Hamas secara signifikan melemah dan berupaya melarikan diri. Berkat serangan udara Israel yang menghancurkan di Gaza dan menewaskan pejabat senior Hamas, termasuk kemungkinan Muhammad Deif, Komandan Brigade Al-Qassam. Meski begitu, menurut diplomat yang meminta identitasnya tidak disebutkan itu mengatakan alasan utama penundaan Netanyahu yang kurang diperhatikan adalah tampaknya perhitungannya bahwa pemilu Amerika Serikat dengan cepat berubah ke arah yang menguntungkan Trump. Dengan pilpres Amerika Serikat yang hanya kurang dari 3 bulan lagi, Netanyahu mungkin percaya ia bisa lolos dari tekanan Biden untuk menghentikan perang. Sedangkan Trump kemungkinan akan lebih memudahkan Israel dan jauh lebih keras terhadap Iran dan proksinya, khususnya Hezbollah. Apalagi pada 2020, Netanyahu menggambarkan Trump sebagai teman terbaik Israel. Demikian berita terkini terkait keuntungan bagi Netanyahu dengan mundurnya Joe Biden dari Pilpres Amerika Serikat. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Joki Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.